Hai buat warga Sidoarjo, congratulations ya. Selamat untuk opening Radian Pet and Care sudah buka dan itu merupakan cabang ke-14 Sidoarjo, keren banget. Pokoknya semoga sukses terus dan semoga seluruh masyarakat Sidoarjo langsung dapat merasakan manfaatnya dan juga makin membuat semua anabol kita sehat ya. Radian Pet and Care makin banyak cabangnya ya dok ya. Semoga semakin sukses, semoga semakin berkembang, dan semoga selalu memberikan pelayanan yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Dok, congratulations ya buat opening Radian Pet and Care di Sidoarjo. Lancar dan sukses terus ya. Radian Pet and Care, together care, we Sobat Radian. Pagi-pagi kita semua sudah kumpul di Jalan Brigjen Katamso Blok B, Blok P7 nomor 5. Wedoro Waru Sidoarjo. Wih, akhirnya apal ya. Hari ini adalah hari opening Radian Pet and Care yang ke-14, yaitu cabang yang ke-14. RPC Waru Sidoarjo. Keseruannya seperti biasa kita akan bagi-bagi 150 ekor gratis steril jantan, kemudian 500 ekor vaksin rabies gratis dan pengobatan yang tidak terhingga selama 7 hari. Ya, ingat 7 hari mulai hari ini, 7 hari ke depan semuanya gratis ya. Gak hebat banget semuanya gratis. Konsultasi, suntik vitamin, anti rabies, kemudian anti parasit dan lain-lain vitamin semuanya gratis. Ayo kita rame-rame datang. Dan hari ini akan ada banyak banget acaranya, mulai dari kita bagi-bagi goodie bag, kemudian ada hadiah untuk yang pada steril, kemudian pengobatan gratis sendiri juga. Sampai nanti akan ada kita bareng-bareng, senang-senang bareng anak-anak yang kurang beruntung di sekitar sini. Ayo, seperti apa liputannya? Silakan. Oke, sebelum kita mulai aktivitas ini, sebaiknya kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Yuk, kayak biasa. Kalian Pet and Care together we can. Halo sahabat Radian, kembali lagi dengan saya Dr. Anggit dan saya Dr. Hansa. Kita lagi di opening RPC cabang Waru. Ya, hari ini kita bakal ngadain pemeriksaan gratis, steril gratis, dan banyak acara kegiatan lainnya. Ini adalah cabangnya ke-14, pokoknya nantikan cabang selanjutnya. Semoga pembukaan hari ini lancar. Halo Sobat Radian, kenalin saya Dr. Nurun. Untuk opening hari ini, harapannya semoga semuanya lancar. Dan untuk opening selanjutnya ditunggu ya guys. Oke. Halo buat teman-teman, selamat buat Radian Pet Care yang sudah masuk ke cabang ke-14. Selamat buat grand openingnya.
Doa saya Dr. Geo, semoga cabang yang ke-14 ini akan bertambah cabang ke-15, ke-16, ke-17, sampai seterusnya. Semoga Radian Packers semakin sukses. Buat teman-teman, khususnya buat Mas Dharma dan Dr. Radian, bisa semakin mengudara di mana-mana, bisa ada di seluruh kota dan di Indonesia. Kita doain semoga Radian Packers semakin jaya, jaya, jaya. Let's go. Kita masuk. Selesai. Saya agak terlambat karena 24 jam ya. Wah, benar-benar mencitrakan ya. Dari Dr. Gio ya. Jelas semua ya. Semoga tetap fresh fresh fresh. Oh, iya. Thank you. Selamat ya buat Radian dan Dr. Radian dan Mas Dharma. Semoga sukses. Amin. Ini cabang ke-14. Hati-hati, biasanya kalau habis cabang ke-14 itu biasanya cabang ke-15, 16, sampai seterusnya. Oke. Okay. Sukses ya. Thank you, Dr. Gio. Senang-senang, saya senang-senang kayaknya ya, tapi kalian mudah-mudahan senang-senang juga ya. Oke, kita masuk ke acara inti, karena dokter dia sudah datang, dokter Adia juga sudah datang, Mas Dharma juga sudah datang sebagai pemilik dari klinik Radian. Yang pertama kita dengarkan sambutan dari dokter Radian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Hari ini merupakan hari sangat luar biasa, khususnya buat saya beserta dengan tim. Kita dari pagi deg-degan. Kira-kira masyarakat sini antusias tidak ya ketika kita mengadakan hajatan bareng untuk kesejahteraan hewan? Dan ternyata hari ini antusiasnya sangat luar biasa. Bisa tepuk tangan untuk semuanya. Jadi hadirnya Radian Badangkir di sini tidak hanya sebagai wadah klinik hewan, tapi juga bisa sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita hidup itu tidak sendiri, tapi kita hidup bersama dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Jadi selayaknya kita sebagai manusia itu harus memperlakukan makhluk hidup di sekitar kita seperti apa. Terima kasih. Saya sangat bergembira, saya sangat bersenang hati hari ini karena antusias dari teman-teman semua. Semoga kebaikan ini akan semakin banyak yang ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kemampuan. Saya persilakan Mas Dharma untuk memberikan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Halo, perkenalkan saya Dharma. Saya pakmi bisnis dari Radian Pet Care, yaitu Dr. Radian. Saya hanya ingin menambahkan, tadi udah panjang lebar Dr. Radian
yang menjelaskan. Dan saya berterima kasih dulu kepada tim peta yang sudah kita impor ya, kita ekspor ya. Kita ekspor dari Tangerang ke sini untuk bantu acara kita. Aplaus ya buat panitia. Kita terima kasih juga kepada Dr. Gio sudah mau datang. Dr. Gio yang gak kenal sama Gio Medica dan di sebelah kayaknya gak mungkin ya. Semua kenal ya. Terima kasih juga untuk semua ya. Pesan dari saya cuma satu, teman-teman, mari kita galakkan untuk mensejahterakan hewan melalui kesejahteraan manusia ya. Selamat pagi dan selamat menikmati. Terima kasih Mas Dharma. Oke. Sambutan yang ketiga dari Dr. Gio. Boleh ya dok? Ya. Saya mau mendengar suaranya. Siapin musiknya. Biar saya punya memori indah gitu pulang ke Tangerang. Waktu dan tempat saya persilakan dok. Ya, terima kasih buat Kembang Desa dari Tangerang. Tadi saya lihat di sini ada beberapa pasien saya. Oke, yang di belakang ya. Coba lambaikan tangan pasien saya. Ini banyak banget pasien saya. Tapi untuk hari ini tidak konsultasi di sini ya. Karena memang hari ini khusus karena presnya Radio Petcap, kliniknya saya tutup. Takut nanti ada yang konsultasi bingung saya. Jadi hari ini selamat buat Radio Petcap. Ini adalah cabang yang ke-14 ya. Ya, pesan orang tua sih biasanya selalu bilang hati-hati kalau udah menginjak yang ke-14. Kenapa? Karena biasanya ke-15, ke-16 sampai seterusnya. Jadi saya doakan Radiant Pet Care ini bisa semakin sukses ya. Jadi kita doakan, kita dukung sama-sama. Jadi Mas Dharma sama Dr. Radian ini adalah sahabat saya. Kita baru kenal kurang lebih berapa bulan ya? Baru 5 bulan, tapi karena kita punya kepedulian yang sama. Kalau mereka ini mencintai dan menyehatkan hewan, kalau saya mencintai dan menyehatkan manusia. Nah, kami semua tercipta sebagai makhluk hidup. Jadi punya impian, punya mimpi, punya visi yang sama. Bagaimana kita bisa menyehatkan makhluk hidup, bukan hanya manusia tentunya, tapi hewan-hewan yang ada. Kemarin saya juga sempat berdiskusi sama mereka. Mereka bilang bahwa makhluk hidup yang diciptakan Tuhan itu bukan manusia doang, tapi ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan. Jadi semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Ya tetap memang sehat. Soalnya saya harus bilang harus ada buahnya. Ya, jadi apapun yang berhubungan dengan hidup saya pasti ada buahnya ya. Mulai dari tumpengnya harus ada buahnya gitu. Segala sesuatu harus ada buahnya. Jadi saya berdoa semoga hadiran, karena memilih tempat ini dulunya, ini kalau mungkin orang-orang sekitar sini tahu di sini tempatnya dulu Geofresh, di sini tempat buah. Nah, akhirnya selanjutnya kita peruntukkan untuk klinik hewan. Semoga dengan kehadiran Radiant Pet Care ini, hewan-hewan yang ada sekitar di sini, di Sidoarjo, bahkan Jawa Timur, itu bisa terfasilitasi untuk memiliki, tadi ada satu kata yang diucapkan sama Mas Dharma itu, kesejahteraan kesehatan hewan. Wah, itu luar biasa. Karena bukan hanya manusia, tetapi hewannya juga bisa sehat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena tadi sepatu dua kata, berarti ini 3-4 kata gitu ya. Nanti ada yang 5, 6, 7, 8, jadi kita sepatah-sepatah aja ya. Jadi semoga nanti Radiant Pet Care kedepannya semakin lebih baik. Saya doakan, saya akan terus support. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan tugas di sini, kalau ada apa-apa, kalau ada yang membutuhkan apa-apa, tenang, kita bertetangga. Karena kalau siapa tahu ada yang perlu saya support dalam hal ini, ntar juga kita bisa saling support ya. Intinya kita membantu, mendukung supaya semua makhluk hidup di dunia ini mendapat kehidupan yang layak. Amin. Amin. Terima kasih, karena saya lihat semuanya sudah gelisah, saya ngomong terus. Terima kasih. Sesuai ekspektasi ya, suaranya lembut ya. Nada C mbak. Nada C. Malah ketanggalan semangat. Monster banget. Tadi sudah sambutan Dokter Adian sudah, Mas Dharma sudah, Dokter Ganteng Dio sudah, tetangga ya kan, tetangga bestie ya dong.
Tak kenal maka tak sayang. Jadi cat di sini harus kenal dokter yang ada di sini. Jadi saya persilahkan dokter yang akan bertugas di waru untuk sambutan. Silakan dokter Petri. Petri. Dokter Petri. Silakan dokter. Ini dokter Petri namanya ya. Jadi kalau kesini, hai dokter Petri, sosok kenal aja gitu. Silakan. Pasien. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan kita bisa berkumpul di sini semua. Yang terhormat Dr. Adian, Pak Dharma, Teteh, Dr. Geo, dan teman-teman office, teman-teman dokter, dan staff-staff yang lain. Saya di sini nanti jadi dokter hewan di cabang waru, dan semoga acara opening pada hari ini lancar dan teman-teman bisa datang dan memeriksakan hewannya ke sini, mumpung juga gratis sampai seminggu, dan juga semoga teman-teman bisa menikmati hari ini juga ya di grand opening, semoga lancar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua panitia. Oh ya, betul. Kayaknya seru deh kalau sama ketua panitianya yang suka itu tuh, suka sibuk-sibuk. Bang Hafiz, silakan. Ayo bang, tunjukkan power dalam Tanggerang. Ini ketua komunitas kami, namanya Bang Hafiz. Komunitas kami namanya Peta Cinta Education. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya, untuk diungkapkan dan nyata-nyata. Karena ini untuk kesekian kalinya Peta Cinta dipercaya oleh pengajian PNKR untuk opening cabang. Jujur banget sampai saya sedikit ngomong apa nih, makanya dia dalam menghindari sebenarnya. Yang jelas beriringan dengan klinik radian itu buat kami komunitas sangat-sangat dibantu dan sangat diuntungkan. Halo sahabat Radian, ketemu lagi dengan saya Dr. Putra, salah satu dokter di Radian Pet and Care. Nah, kita sekarang ada di Radian Pet and Care cabang Waru Sidoarjo. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan khusus berupa pembukaan cabang yang ke-14 di Sidoarjo. Harapannya kami semoga acara hari ini lancar, dan buat rekan-rekan semua, kami di sini atau sahabat-sahabat Radian mengadakan pengobatan gratis juga selama 7 hari. Jadi yang punya anabul semua langsung datang aja, semuanya gratis. Ketua panitia boleh maju. Baik.
Mas Hafiz, silahkan Mas Hafiz. Terus kita lanjutkan acara selanjutnya, pemotongan pita. Di kamera. Radian Pet Shop bisa buka di Warung Sidarjo, buka yang ke cabang yang ke-14, semoga lancar dan maju itu kedepannya. Hai, nama saya Nia Suici, saya bawa kucing 2 ekor, selamat dan sukses buat Radian Pet and Cat. Halo, nama saya Mira, mengucapkan congratulations kepada Radian Pet and Care atas pembukaan cabang ke-14. Semoga akan tetap selalu jaya dan akan bisa membantu kesejahteraan hewan-hewan sekitar. Sukses selalu. Assalamualaikum. Kita dari komunitas MyCat mengucapkan selamat atas launchingnya Radian Klinik di Sidoarjo. Kita sebagai komunitas merasa terbantu dan terima kasih atas bantuan dan steril gratis yang diberikan oleh Radian Klinik. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik untuk steril gratisnya. Nggih, matur nuwun, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembukaan cabang selanjutnya. Radian Pet and Care, together!